Ya teman-teman, balik lagi channel saya. Hari ini saya akan bahas website namanya Fedora. Nah, di sini ini dashboard saat kalian pertama masuk ke websitenya. Nah, di sini kita disajikan menu login dan register. Nah, teman-teman bisa register dulu kalau teman-teman belum registrasi. Nah, di bawah sini kita bisa baca, bentar ya, kita tunggu jalan lagi. Nah, di sini kita bisa dapat 90% referral komisi. Jadi ini cukup besar ya. Enggak cukup besar sih, memang besar, 90% komisi. Dan website ini enggak butuh minimum withdraw. Jadi kita bisa withdraw berapapun dan itu instan ke VoucherPay. Ya. Saya akan langsung login di sini karena saya udah daftar. Login seperti biasa pakai email sama password. Kita perlu reCAPTCHA di sini. Ini daftarnya simple, saya nggak pernah nggak perlu ada ini sih. Kalau teman-teman belum buat di sini, create account ya, langsung create account. Oke, kita tunggu. Nah, langsung login. Kita buktikan ya, ini langsung bisa di WD apa enggak. Kalau untuk masalah ininya, saya belum punya referral, jadinya saya belum bisa buktikan ini beneran 90% komisinya atau enggak, tapi seharusnya memang benar. Nah, di sini tugas yang paling mudah, teman-teman bisa selesaikan 15 shortlink dan dapat bonus 500 koin instan. Jadi teman-teman cukup selesaikan 15 shortlink langsung dapat 500 koin instan ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa gabung di Telegram support. Jadi mereka punya Telegram support. Kita klik coba. Ntar ya, saya balik dulu. Soalnya langsung kirain bakalan buka di tab yang baru, ternyata kita langsung diarahkan ke Telegram. Nah, langsung aja di sini kita coba WD. Di sini pilihan WD-nya ada banyak. Di sini ada Dash, USDT, Dogecoin, Tron, Litecoin, Digibyte, Bitcoin Cash, Ethereum. Kita coba Ethereum aja. Kita di sini bisa isikan email. Ini isikan email yang kita daftar di VoucherPay. Saya akan coba di sini WD 5 koin. Karena di sini tanpa minimum withdraw, kita langsung coba aja. WD 5 koin. Kita langsung cek aja di VoucherPay udah masuk apa belum. Ya, di sini juga ada keterangan invite teman, kita bisa dapat 90% komisi. Tapi kita nggak boleh buat multiple akun bodong, kita nggak boleh buat akun tuyulan, nggak boleh kita buat. Kita akan dibanned ya, hati-hati aja. Main aman aja, jangan main yang ini. Kita cek dulu udah masuk apa belum ya. Belum ada sih. Apa ini masih salah ya? Oh iya, balance-nya masih 5, belum masuk ya. Kita coba lagi sekali lagi. Ah, di sini balance-nya udah habis. Kita akan coba lihat di VoucherPay udah masuk apa belum ya. Kita refresh lagi.
Nah, ini baru desain. Ternyata kita nunggu desain dulu kayak gini ya. 2500 koin send to your account. Nah, ini saya tadi salah, saya malah share ambil yang Feora, padahal saya tadi mau ambil yang Ethereum, sayang sekali. Oke, di sini udah ada 2 payout tadi ini. Kalau untuk yang Feora, memang di sini nggak bakalan nambah koin collect today, soalnya Feora yang di voucher pay belum ada nilainya sama sekali, jadi maksudnya belum ada harganya di sini. Jadi tenang aja, kalau voucher pay nggak apa-apa. Voucher pay itu kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa cari aja ya harganya di CoinCap Market atau lainnya. Nah, di sini untuk teman-teman klaim 500 koin itu mudah. Teman-teman cukup selesaikan seperti yang tadi. Short link 15, teman-teman dapat 500 koin dan 1000. Ini 1000 apa ya? Saya lupa. 1000 energi. Dan menu selanjutnya itu unlimited voucher. Jadi teman-teman bisa klaim sepuasnya voucher ini. Tiap satu klaim itu kita ngeklaim 5 koin. Seperti biasa di sini ada nanti bot linknya. Cukup pertama kita klik 5 5 3 9. Setelah itu tunggu recaptcha-nya ini, soalnya ini lagi loading. Setelah itu kalau udah recaptcha, teman-teman tinggal klaim aja collect your reward, bakalan dapat 5 koin dan itu unlimited ya. Setelah itu menu selanjutnya auto voucher. Kalau mau masuk menu auto voucher, teman-teman harus punya dulu energi. Kita bisa dapatkan energi dari shortlink. Nah, di sini shortlinknya ada 16, berarti teman-teman bisa dapat bonus yang 500 koin ya. Di sini koinnya 160 dari 16. Nah, ini di sini saya tunjukkan yang ini simple, gampang, yang ini gampang, ini gampang, gampang. Ini rata-rata shortlinknya bagus-bagus. Tapi sorry. Tapi kalau yang VVC ini saya nggak tahu, belum pernah ya. Kalau yang ini ke atas semua udah pernah saya selesaikan, ini simple semua. Di sini ada tax. Kita cek. Nah, di sini tax-nya gampang ya. Teman-teman pergi ke voucher pay, terus like Feora voucher, itu dapat 25 koin ya. Terus di sini teman-teman kasih aja username-nya, misal apa gitu. Misal kayak saya Yudi gitu, langsung klik complete. Sini menu selanjutnya itu lihat iklan seperti biasa. Di sini ada 11 iklan dan 55 koin. Per iklannya kalau dirata berarti 5 koin semua ya di sini. Dan ini durasinya 25 detik, jadi agak lama dikit. Di sini ada lotre, teman-teman bisa ikut, tapi saya nggak nyaranin. Lotre ini biasanya cuma nyedot koin aja, kita nggak dapat apa-apa. Yang namanya lotre ya itu sama aja kayak gambling ya. Teman-teman juga bisa beriklan di sini. Seperti web-web lainnya, teman-teman juga bisa ngiklanin. Misal teman-teman punya project bagus, airdrop, voucher, ataupun aplikasi apapun itu, teman-teman bisa share di sini, bisa iklankan di sini. Selanjutnya akun. Akun itu teman-teman nggak perlu verifikasi email, nggak perlu. Saya ini tadi nggak perlu verifikasi email. Teman-teman bisa ubah password. Ini tuliskan password lama, password baru, dan konfirmasi password yang baru. Selanjutnya di sini history.
Nah, history di sini, historinya ada lengkap, manual voucher, shoplink, PTC, trade, tax, sama withdraw. Nah, di sini ada riwayat withdraw saya 5 menit yang lalu sudah di approve 25.000 Satoshi Fiora. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Di sini juga udah masuk ya. Saya ingatkan kembali, saya ingatkan kembali Fiora belum ada harganya di VouchetPay. Teman-teman bisa cek harganya di teman-teman tuliskan aja di sini Fiora price. Bisa teman-teman bisa lihat di CoinGecko ya. Harga Fiora itu sekarang berapa? Kalau yang user lama-lama dulu teman-teman bakalan dapat token Fiora gratis sebesar 2.300 kalau nggak salah. Itu harganya 0,01 berarti sekitar 140 rupiah ya. Ini hari ini naik 2,8%, 24 jam, ini 1 jamnya naik 2,8%, 24 jam turun 1, 30 hari turun 27 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat 1 year biar kita tahu harga tertingginya. Di sini harga tertingginya itu 0,02, mungkin sekitaran 500 rupiah nggak baik ya, 400 rupiah ya, nggak nyampe ya, sekitar 300 rupiah harga tertingginya Fiora ini. Oke, saya rasa sih itu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti link daftarnya saya sediakan juga di deskripsi, gabung grup Telegram dan channel Telegram di deskripsi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.